menurut Feng Shui saya, Mbak pasti sio kelinci air ya? Kok kamu tahu sih? Yang saya nggak tahu cuma nomor Mbak. Modus. Wahai engkau, pujaan hatiku. Cut. Nama film ini ada apa dengan monyet? Kalau kamu nggak bisa sama aku aja dulu deh latihannya. Oke, dialog, action. Ini peluk itu kayak peluk pacar, bukan kayak peluk orang tua. Modus. Jadi di film Hashtag Modus ini, gue Jovella Lopez berperan sebagai pemain, ya pastilah. Dan juga penulis skenario bersama temen gue. Kita penulis skenario film ini. Dua orang, gue sama temen deket gue dari kuliahan. Jadi ini kan film keempat ya. Di film ketiga itu gue nulis tentang kisah kita sebagai YouTubers. Nah, untuk film kali ini gue ngambil salah satu sketsa YouTube kita. Sketsa paling pertama yang kita upload di YouTube tahun 2012 berjudul Modus. Jadi itu yang paling pertama kita buat. Nah, tantangannya adalah gimana cara bikin video yang tadi cuma 3 menit di YouTube menjadi video yang 90 menit di layar lebar. Itu tantangannya. Modus. Modus itu sebuah sifat yang lekat dengan semua orang Indonesia. Semua orang pernah modus atau pernah dimodusin, pernah kena modus. Nah, di film itu ditunjukin modus-modus macam apa sih yang ada di Indonesia itu ada apa aja gitu. Gitu. Jadi kalau kalian mau tahu lebih mendalam tentang modus atau modus yang lebih ribet atau modus banget cuma sekedar kayak nomor HP lo dong atau apa gitu, modus-modus gombal-gombalan yang gombal banget lah, nonton film ini. Itu menurut gue.